chắc chắn là các bạn có thông tin rồi. Tôi đã trả lời phỏng vấn cách đây 10 ngày. Tức là mình tham dự cái giải là mang tên U23 Đông Nam Á. Nhưng thực chất cái lực lượng cầu thủ tập trung cho các cầu thủ U20. Chính vì thế thì... Pelatih Timnas Vietnam U23, Ho Wang An, minder dengan kualitas skuad Timnas Indonesia U23 dan Shin Tae-yong jelang final Piala AFF U23 2023. Menurutnya, Shin Tae-yong memiliki skuad yang sangat bagus. Timnas Vietnam U23 akan menghadapi Indonesia U23 di laga puncak Piala AFF U23 2023. Pertandingan itu akan dimainkan di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu, 26 Agustus 2023, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan, Ho Wang An meluapkan perasaannya. Menurutnya, dia telah sukses mencapai target dengan menembus final Piala AFF U23 2023. Ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang perasaan saya saat ini. Kami telah mencapai target lolos ke final, kata Ho Wang An, dikutip dari Tetao 247, Jumat, 25 Agustus 2023. Ho Wang An kemudian berbicara tentang laga semifinal antara Timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 yang berlangsung seru. Dia pun takkan heran jika Timnas Indonesia U23 mengalahkan Vietnam U23 nantinya, karena dinilai memiliki tim yang bagus dan pelatih hebat sekali Shin Tae-yong. Pertandingan antara Thailand dan Indonesia sangat bagus, kedua tim kuat, dan jika Indonesia memenangkan kejuaraan besok, tidak mengherankan. Mereka memiliki pelatih dan kekuatan tim yang bagus, ungkapnya. Meski demikian, Ho Wang An sama sekali tidak silau dengan hal tersebut. Dia pun berharap baik Timnas Vietnam U23 dan Indonesia U23 bisa menyajikan pertandingan yang bagus. Kami sangat menghormati Indonesia, tetapi tidak takut karena sepak bola bukanlah matematika. Saya berharap kedua tim akan tampil terbaik, tandasnya. Timnas Vietnam U23 jelas bukanlah lawan yang sembarangan. Tim berjuluk Golden Star itu tampil apik di sepanjang turnamen dan menang telak dengan skor 4-1 atas Malaysia di semifinal. Sementara Timnas Indonesia U23 justru menelan kekalahan saat melawan Malaysia U23 dengan skor 1-2 di matchday pertama fase grup. Meski begitu, tentu skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 tidak boleh gentar dan diharapkan bisa meraih kemenangan atas Vietnam U23 guna membawa pulang gelar juara ke tanah air.